Beberapa sekatan tambahan bagi kemasukan pengembara ke Labuan dilaksanakan bermula 1 Julai berikutan situasi semasa COVID-19. Angkatan Muda Keadilan Selangor membantah sekeras-kerasnya keputusan menggugurkan Najun Halimi dari mengetuai sayap pemuda negeri itu. Kontingen Malaysia berada di landasan tempat untuk menghantar 30 atlet ke skuad Olimpik Tokyo bermula 23 Julai depan apabila 25 atlet telah pun melahirkan diri setakat ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.